Halo Sobat Mer, kembali lagi bersama aku, Intan. Oke, kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya untuk temukan produk apa saja sih yang ada di e-katalog LKPP. Mari cek, mari kita cek. Oke, sekarang aku kasih tahu ya gimana caranya menemukan produk alat-alat laboratorium Mer di Etalase Alat Laboratorium Nasional. Mari kita cek. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya website e-katalog LKPP di link berikut ini. Kemudian, klik tombol icon Etalase Nasional. Di sini ya posisi tombolnya. Kamu tinggal pilih nama etalase produk, yaitu alat laboratorium. Yuk, kita klik. Oke, selanjutnya mari kita ke kolom filter penyedia. Dan tinggal ketik Merk. Lalu pilih deh PT Merk Chemicals and Life Science. Jangan lupa klik tombol tampilkan di posisi paling bawah ya. Ini dia produk-produk alat laboratorium Merk yang bisa Anda beli. Silakan berbelanja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, langsung kontak di email berikut ya. Oke, sekarang aku kasih tahu ya gimana caranya menemukan produk bahan kimia Merk di etalase lokal e-katalog LKPP. Mari kita cek. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya website e-katalog LKPP di link berikut. Kemudian, klik tombol icon etalase lokal. Di sini ya, posisi tombolnya. Di kotak kolom pencarian ini, silahkan ketik Yogyakarta. Sekarang, kita pilih nama etalase produk pemerintah daerah provinsi DI Yogyakarta. Oke, masih lanjut nih. Sekarang kita pilih nama etalase produk bahan kimia daerah istimewa Yogyakarta. Jadi, walaupun Merk masuk ke dalam etalase lokal bahan kimia daerah istimewa Yogyakarta, Sobat Merk dari daerah lain pun tetap dapat melakukan transaksi. Oke, selanjutnya mari kita ke kolom filter penyedia. Dan tinggal ketik Merk. Dan pilih deh PT Merk Chemicals and Life Science. Jangan lupa pastikan untuk memilih lokasi Sobat Merk. Sebagai contoh nih, misalnya Sobat Merk berasal dari Kabupaten Badung, maka pilihlah di sini Kabupaten Badung. Lalu lanjut dengan mengklik tombol tampilkan. Ini dia produk-produk bahan kimia Merk yang bisa Anda beli. Silakan berbelanja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, langsung kontak di email berikut ya.